Muscle first, be the first. Nah teman-teman, melakukan aktivitas pengencangan otot itu bisa dilakukan di tempat fitness atau di tempat gym, dan juga bisa hanya dilakukan di rumah teman-teman. Dengan menggunakan berat badan kita sendiri, kita sudah bisa melakukan pengencangan otot dan juga meningkatkan massa otot kita teman-teman. Buat kalian yang tidak sempat untuk datang di tempat fitness atau jarak dari rumah ke tempat fitness sangat jauh, tidak bisa membuat kalian berlatih di tempat fitness, kalian sebenarnya sudah bisa melakukan pengencangan otot, aktivitas pengencangan otot di rumah aja teman-teman. Jadi dengan melakukan aktivitas pengencangan otot, jika dengan berat badan kita sendiri aja sudah terlalu ringan, kalian bisa menambahkan bebannya seperti menggunakan tas yang diisi dengan botol atau diisi dengan batu teman-teman. Nah jadi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir lagi jika kalian tidak bisa untuk datang tempat fitness. Kalian cukup di rumah atau melakukan aktivitas pengencangan otot dengan menggunakan berat badan sendiri teman-teman. Tapi dengan melakukan olahraga di rumah aja tanpa fitness itu tidak cukup teman-teman. Sudah pasti kita harus diimbangi dengan pola makan yang benar dan juga istirahat yang cukup. Walaupun olahraga tanpa gym atau tanpa fitness, kalian sudah bisa meningkatkan massa otot kalian jika dengan diimbangi pola makan yang benar dan juga istirahat yang cukup. Melakukan olahraga pengencangan otot dengan menggunakan berat badan sendiri, terus kombinasikan dengan pola makan yang benar seperti memenuhi karbohidrat, protein dan serat, dan istirahat yang cukup. Dengan ketiga hal itu, kalian sudah bisa meningkatkan massa otot kalian. Dan satu hal yang paling terpenting, jika kalian ingin meningkatkan massa otot kalian adalah, kalian wajib memenuhi kebutuhan protein harian sekitar 1 gram kali berat badan. Itu sangat minimal sekali teman-teman untuk kalian ingin meningkatkan massa otot kalian. Nah, untuk saya pribadi, saya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan protein harian dari real food. Jadi jika satu hari saya tidak bisa tercukupi dari real food, saya selalu mengandalkan protein isolate. Dengan satu serving ini saya sudah bisa mendapatkan 27 gram protein teman-teman. Jadi jika kalian ingin meningkatkan massa otot kalian walaupun latihan tanpa gym, kalian bisa teman-teman, asalkan kalian melakukan olahraga yang benar, memenuhi kebutuhan protein dan istirahat yang cukup. Jika kalian kurang mengonsumsi protein dari real food, saya merekomendasikan kalian menggunakan protein isolate teman-teman atau suplemen tambahan untuk memenuhi kebutuhan protein harian kalian. Nah teman-teman, jadi kabar baiknya, Muscle First lagi mengadakan promo setiap pembelian M1 Pro Kreatin. Teman-teman, kalian bisa mendapatkan free Classic Gold Shaker teman-teman, seperti yang saya gunakan ini. Jadi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk promo Muscle First ini teman-teman, karena jumlahnya terbatas. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan untuk mendapatkan free shaker yang sangat keren dari Muscle First. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian wajib untuk pantengin terus IG-nya Muscle First. Kalian bisa klik link di deskripsi bawah untuk langsung menuju ke Instagramnya M1 Nutrition agar kalian tidak ketinggalan atau kehabisan promo ini teman-teman. Terus pantengin agar kalian tidak ketinggalan promo ini teman-teman. Dan kalian langsung bisa cek link di deskripsi di bawah ini teman-teman untuk menuju langsung ke situs online-nya Muscle First. Nah, buat kalian yang ingin membeli produk Muscle First, kalian bisa menggunakan kode seperti di atas ini. Kalian bisa menggunakan kode ini untuk mendapatkan diskon teman-teman. Oke teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pantengin IG-nya M1 Nutrition, karena kalian harus terus pantengin agar kalian tidak ketinggalan promo dari Muscle First. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian ingin meningkatkan massa otot kalian, walaupun itu hanya melakukan aktivitas pengencangan otot di rumah aja menggunakan beban sendiri, kalian bisa. Yang terpenting kalian harus penuhi kebutuhan protein, dan jika dari real food kebutuhan protein kalian kurang, kalian wajib memenuhinya menggunakan suplemen seperti whey protein dan atau whey isolate teman-teman. Itu akan membantu kalian memenuhi kebutuhan protein kalian dan juga membantu kalian untuk mencapai body goal yang kalian inginkan teman-teman. Seperti produk Muscle First yang memiliki banyak varian rasa yang unik teman-teman, kalian bisa cek di deskripsi bawah untuk produk-produk dari Muscle First. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Oke teman-teman, maaf jika ada salah kata. Videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba. Muscle First, be the first.